Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nezawa, selamat datang kembali di channel YouTube kami SMK Negeri 1 Wonerja. Pada hari Kamis 20 Januari 2022 diadakan acara penyerahan jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wonerja dari Ibu Nafi Hardianti Dian Mintarsi SPD-MPD kepada Ibu Indriani Rohmaningsih SP. Acara ini dihadiri oleh guru-guru Komite Sekolah SMK Negeri 1 Wonerja, Camat, TNI, Polisi, dan guru-guru SMK Negeri 1 Kalibagor. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lanjut dengan doa oleh Bapak Dr. Andes Mustahid. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Nafi Hardianti Dian Mintarsi SPD-MPD. Beliau mengucapkan terima kasih kepada para guru-guru yang telah bekerja sama dengan baik dan juga beliau meminta maaf apabila selama beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Wonerja. Selama 22 bulan saya menjadi bagian dari warga Kecamatan Wonerja. Selanjutnya, sambutan yang kedua dari Ibu Indriani Rohmaningsih SP. Dan saya hormati Ibu Nafi selalu. Memang tetapi itu padahal sambutan yang ketiga dari Bapak Dr. Andes Slamet Supriyana selaku Komite Sekolah SMK Negeri 1 Wonerja. Sambutan yang keempat dari Bapak Dr. Andes Suwanto SPD selaku perwakilan guru SMK Negeri 1 Kalibagor. Selanjutnya, persembahan lagu dari anak-anak ekstrakurikuler musik SMK Negeri 1 Wonerja. Mulai pejabat lama Kepala Sekolah Kepala SMK Negeri 1 Wonerja. Dan sambutan yang terakhir dari Bapak Camat Dr. Andes Muhammad Najib berikutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada Ibu Nafi Hardianti Dian Mintarsi SPD-MPD. Acara yang terakhir yaitu penutupan.